Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin, uji nyali di rumah sakit angker. Oke guys, uji nyali di rumah sakit angker. Wah, ada-ada aja nih Upin Ipin, kurang kerjaan ya. Pada suatu siang hari, teman-teman, kita lihat guys, Upin Ipin sedang nonton televisi. Oke, lagi nonton TV. Ya iyalah, kita nonton apa sih ya? Berita horor hari ini. Oke, ini horor. Tolong serius ya, ini horor. Oke, kita lihat teman-teman. Ditemukan sebuah rumah sakit tua terbengkalai di sebuah pelosok. Oke, terbengkalai di pelosok teman-teman. Rumah sakit itu masih berdiri kokoh, namun sudah tak terawat. Oh, sudah tak terawat teman-teman. Tidak jelas alasan mengapa rumah sakit ini dibiarkan begitu saja. Cukup ini ya, penasaran aku. Namun menurut warga sekitar, rumah sakit ini sangat angker dan jangan coba-coba mendekatinya. Ham, rumah sakit angker ya, kata Upin. Iya Upin, emang kenapa? Kamu kepo? Gimana kalau kita kesana saja yuk, kata Ipin. Waduh, mantep betul nih ya, dua bocah ya, udah tahu jangan kesana, malah mau kesana. Emangnya kamu berani, kata Upin. Berani dong, kata Ipin. Wih, berani teman-teman. Ipin ini punya ini ya, indra ke-11 ya. Indra ke-6 kali. Jangan ngompol ya kalau ketakutan, kata Upin. Wah, Ipin masih ngompol kalau ketakutan. Ih, bukannya kamu Akai yang nanti bakalan ngompol, kata Ipin. Waduh, saling berantem teman-teman. Ih, sudahlah, kita buktikan saja nanti malam kalau siapa yang akan ngompol di sana. Pertandingan antar bocah. Oke, nanti malam kita ke sana ya. Oke guys, ini pertandingan antar Upin dan Ipin guys. Mereka akan membuktikan siapa yang akan ngompol ya. Mereka pun menunggu sampai malam hari pun tiba. Wow, malam harinya pun tiba. Oke, ini malam hari teman-teman. Sangat penasaran aku. Kau sudah siap Ipin, kata Upin. Oke, kayaknya si Ipin udah siap ya guys. Siap. Sangat menyeramkan ini ya. Enggak, kita pemberani guys, jangan sampai ngompol kita ya. Baiklah, jom kita berangkat sekarang. Oke, kita harus berangkat sekarang ya. Let's go. Iya, jom kita berangkat. Oke, kita langsung naik ke motor guys. Oke guys, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini yang belum, dan jangan lupa untuk like-nya. Oke, kita akan buktikan kalian ada di tim Upin atau di tim Ipin, siapakah yang akan ngompol ya. Kita akan uji nyali di sana. Oke, let's go. Mana kita naik? Oke, kita naik motor, kita langsung OTW saja guys. Pergi ke rumah sakit terangker itu. Katanya tuh jangan pernah deketin rumah sakit itu. Katanya tuh sangat menyeramkan dan banyak setannya ya. Oke, kita nggak akan takut guys. Malah kita akan menjadikan pertandingan ini ya. Siapa yang akan kalah, Upin atau Ipin? Hahaha. Oke, rumah sakitnya sudah dekat. Dekat gak sih? Jauh ya, ampun. Oke, lo sini, misi. Oke, ini jam menunjukkan jam 12 malam guys, Janabra. Oke, di atas gunung lokasinya teman-teman. Oke, belok kanan. Oke, lewat sini, bisa. Nah, itu dia. Kita lewat jalan pintas, bisa gak nih? Bisa gak ya? Wih, asik, bisa. Aduh, nabrak. Ada yang pasang pagar di sini, jadi gak bisa dong. Naik, wey, Ipin. Lihat mana ya? Aduh, gak bisa guys. Aduh, gimana nyangkut motor kita. Motor kita nyangkut. Oke, boom. Sobat guys, ini pagernya di ini guys. Ya ampun, gimana cara naiknya ini? Ya, ini. Oke. Capek aku ah. Ngeselin banget. Ngebak gak bisa. Oke guys, akhirnya kita jalan kaki guys. Kita sudah sampai nih. Minjem. Oh, boboiboy lagi. Boboiboy. Minjem mobilnya boboiboy. Ipin, let's go. Kita minjem mobil nih. Kita jalan kaki capek tahu. Oke, kita lewat sini. Misi. Woi, pada ngamuk nih. Oke, ini dia guys. Kita masuk ke hutan. Wow, ternyata rumah sakitnya itu di tengah hutan, teman-teman. Wow. Sangat menyeramkan ini. Oke, kita akan OTW ke sebelah sana, teman-teman. Let's go. Oke, kita masuk. Kita udah mulai nih, guys. Ketakutan, teman-teman.
sudah muncul rumah sakitnya di tengah hutan, guys. Wow, toto pantesan sangat seram, dikelilingi oleh bukit, terus gunung dan si pohon-pohonan. Oke, kita kesini. Hap. Oke. Oh, jadi ini rumah sakitnya ya. Wow, benar sih, dari depan juga udah menyeramkan sekali. Seram. Oke, jom kita masuk. Oke, guys, doakan aku, guys. Kita akan masuk nih ya. Lihat mana masuk ya? Nah, sini. Oke, saking udah tuanya tuh, jadi udah kena lumut-lumut rumput ini ya, guys, tangganya. Oke, masuk ke sini kah? Bener gak sih? Tok. Oh, iya bener. Oke, bisa kah? Bisa. Mereka pun masuk ke rumah sakit tersebut. Wih, masuk teman-teman. Wah, aku ini, guys. Deg-degan nih ya. Oh, jadi ini rumah sakitnya. Oke. Di sini ada bacaan emergency ya, teman-teman. Wow, serem. Ngeri juga ya. Yeay, ketakut Ipin. Ipin takut ya. Kecik. Hahaha, kamu sudah takut Ipin, sudah mau ngompol, kata Upin. Oke, diledekin sama si Upin, teman-teman. Hahaha, ya enggak lah. Mungkin kamu yang takut, Aka. Aku mah biasa aja. Biasa aja, teman-teman. Sudahlah, mending kita jelajahi rumah sakit ini. Siapa yang akan takut, dia yang kalah. Oke, jum. Ini malah jadi kompetisi. Ada-ada aja nih bocah. Oke, jum ke sana. Oke, di sini kita review dulu, teman-teman. Ini, I see. Ini rumah sakit. Oke, ini, ini pintu keluar ya, teman-teman. Oke, seperti ini tuh. Oh, ini ada telepon. Telepon, terus emergency. Ini tempat tunggunya, teman-teman, tuh. Tempat tunggu ini, tempat duduknya. Emergency ini apa sih? Coba kita masuk, guys. Aku kepo. Oh, ini kamar perawat kayak gitu, guys. Oke. Oh, seperti ini. Oh no. Sepertinya ini kamar rawat darurat dulu ya. Oke, kata Upin, dia ngeliat, guys, ada apa itu ya? Hilang. Astagfirullahalazim. Perasaan ada tadi. Oke, kita jelajahi lagi, guys. Tadi ada Mr. Pocong tapi Upin tidak melihatnya. Ipin udah hilang aja, Ipin. Hey, Ipin gak masuk, kamu ketakutan ya. Tadi ada Mbak Pocong. Mbak Pocong. Hey. Ini apa, ada coret-coretan. Ya ampun ini. Oh, ruangan-ruangan gitu ya, teman-teman. Oke. Oh, ini hospital. Oke, kita kesini. Deg-degan nih aku ya. Hey. Itu apa? Kayak perasaan aku aja deh, mata aku salah kayaknya, guys. Mataku kayaknya itu tadi efek kali ya, aku nggak tahu ya. Yaudah, kita berani, guys. Di sini nggak ada hantu ya. Oke, sepertinya di ke atas tadi ya. Oke, kita ke atas. Di bawah apa sih ini? Aku kepo ntar dulu, aku ke bawah dulu, guys. Aku kepo ini di bawah apa? Exit keluar. Oh, ini tempat. Ini tenaga ituan apa tuh namanya? Oh, apa nih? Serem. Serem banget. Ini apa? Oh, ada lantai. Ih, gede banget ini. Oke, kita ke atas aja, teman-teman. Hap. Kayak tadi dia kesini. Oke, kita cek kesini. Kesana, Ipin. Ipin udah hilang lagi. Oh no. Kita berani guys. Oke. Coba kita cek ruangan. Oke. Itu apa? Oh, suster, itu suster ya. Ah, ngaget ini susternya, foto suster. Dikira apa? Oke, ini kamar-kamarnya. Oke, ini tempat. Apa itu? Oh no. Enggak ada apa-apa, kok aku yang kaget, ya ampun. Oke, Upin gak lihat, tapi aku yang kaget, ngeselin banget ini apa nih? Oke, di sini ada ruangan di sini. Oh, ini turun ke arah sana lagi. Oke, kita masuk ke ruangan, teman-teman. Kita udah keliling-keliling ternyata ya, teman-teman. Oke, kita ke sini ada TV. Oke, oh, nggak ada apa-apa, teman-teman. Hey. Ini apa ini? Aduh, ada yang ngintip. Oke, kayak ada yang ngintip tadi. Oke, tadi ada yang ngintip, guys. Ini kamar ya. Kita keluar, teman-teman. Bisa nggak sih? Nggak bisa keluar ya? Oh, nggak bisa keluar. Ini jendela, teman-teman. Oke, kita keluar ya. Oke, kita keluar saja. Kita ke bawah. Oke, kita kembali lagi ke tempat yang semula. Ini kan ruangan yang tadi. Oh, kita muter-muter, teman-teman. Wow. Sepertinya kita mengambil jalan muter dah. Kayaknya nggak ada apa-apa dah.
Terus ini apaan nih? Oke. Oh, enggak ada. Wow. Oke, kita jelajahin lagi, guys. Tadi tuh kita lewat sini ya? Iya enggak sih? Apa ke atas tadi kita ke atas apa ke bawah sih? Ke bawah ya? Iya enggak sih? Ah, enggak tahu dah, aku pusing ini saking gedenya. Terus kita kemana? Oh, kita ke sini. Tadi kita ke sono ke kiri ya. Oke, kita sekarang ke sini. Kita muter-muter lagi, guys. Oh, ini langsung ke ini taman. Wow. Oke, oke, ini taman-taman rumah sakitnya emang serem banget sih. Oke, 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 oke. Wow. Nah, sepertinya kita tidak menemukan apa-apa ya. Kamu tidak menemukan apa-apa, Upin. Tapi aku yang kaget tadi. Ya, sayang sekali tidak ada setan di sini, kata Ipin. Oh, sepal kamu. Oh, kamu muncul semua kan? Halo. Muncul semua mereka, teman-teman. Hey. Hah, hantu, kata Ipin. Oke, Ipin kaget, teman-teman. Hah, hantu beneran ada, kata Upin. Oke, kaget, hantu beneran ada. Tolong, ada hantu, kata Ipin. Oke, tolong, dia kabur, teman-teman, ketakutan tuh. Jangan tinggalin aku, Ipin, tolong, aku juga takut. Upin-Ipin ketakutan, teman-teman, katanya berani, tapi takut. Loh, kok malah kabur sih mereka ya, kata si pocong. Padahal kan cuma pengen kenalan. Kenalan apaan? Kamu hantu, gak usah kenalan lah, kagetin aja. Mereka takut, kamu sih pakai bawa gergaji segala. Ya iya, kamu udah setan serem, bawa senjata lagi. Loh, kukira ini keren loh. Kamu nih ngikutin yang tadi nih ya, yang bikin kaget aku dua kali dia nih. Ah, sudahlah, mungkin memang mustahil hantu seperti kita dapat teman manusia. Ya mustahil, mustahil, kamu tuh ngagetin orang. Rupanya hantu-hantu tersebut tidak ada niat menakuti, malah ingin berteman dengan manusia. Apaan, kamu yang nakutin, dasar. Namun Upin-Ipin terlanjur takut dan lari dan gak mau ke rumah sakit angker ini lagi. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, teman-teman. Bye-bye.